Pelakon, Puteri Aisyah menzahirkan rasa syukur selepas selamat bergelar isteri kepada lelaki pilihan hatinya, Muhammad Firdaus beberapa hari lalu. Memilih untuk tidak terlalu berkongsi mengenai sisi peribadinya sebelum ini, Puteri akui selesa dengan pendirian yang sedemikian. Sebenarnya saya daripada dulu lagi tidak berapa gemar berkongsi tentang kisah cinta saya kepada umum. Kalau ada yang saya kongsi itu di Instagram, maksudnya itu bukan teman lelaki saya. Saya dah biasa dan lebih selesa begitu. Alhamdulillah kami berdua kini sudah bergelar suami isteri, katanya memetik gempak. Ditanya mengenai kepribadian suami tercinta, bintang filem Pulang ini menyifatkan Firdaus sebagai lelaki yang sangat pemalu. Malah dia juga tidak pernah bercinta sebelum ini dan pengenalan mereka bermula daripada seorang kawan. Kami diperkenalkan menerusi kawan baik saya, namun hubungan kami pada ketika itu hanyalah sekadar kawan sahaja. Daus, Firdaus ini dia seorang yang pemalu dan dia juga tak pernah bercinta sebelum ini. Jadi bila dah berjumpa kami tidak terus menghubungi satu sama lain sebab dia sangat malu. Kemudian kami hanya bertukar-tukar akaun Instagram masing-masing. Selepas itu barulah berhubung menerusi direct message DM keluar dan mula mengenali antara satu sama lain, katanya lagi. Pelakon berusia 27 ini mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan berusia 28 itu pada Ahad dengan sekali lafaz. Majlis pernikahan pasangan ini berlangsung di Ballrooms JW Marriott Kuala Lumpur menyaksikan Puteri atau nama sebenarnya Puteri Aisyah Sulaiman dinikahkan oleh Kadi Ustaz Muhammad Abdul Nasir Abdullah dengan disaksikan bapa Puteri, Enu Sulaiman Abdul Rahman.